Syederalun, sejumlah disabilitas yang tergabung dalam kelompok disabilitas Aceh, menyatakan dukungan mereka untuk pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01, Jokowi Ma'ruf Amin. Dukungan tersebut disampaikan di depan Ketua Sekretariat Bersama Pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin Aceh, Kamarudin Abu Bakar alias Abu Razak, di kantor Sekber Pemenangan di Banda Aceh. Penyandang disabilitas Aceh, khususnya Jokowi Syederalun, dinilai sebagai presiden yang berhasil, merakyat, serta sederhana. Inilah presiden yang paling merakyat kepada rakyat. Orangnya sederhana. Saya jujur, saya seorang disabilitas Aceh, sudah 40 tahun sudah presiden Indonesia, baru pernah saya jabat tangan hanya dengan Pak Jokowi. Itu yang... Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambi On TV.